Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وَجَعْلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعْلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وَزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعْلَنِي فَاتِحًا خَاتِمًا فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ bihadza faddalakum Muhammadun. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa berkumpulan untuk menuntut ilmu semata-mata dengan taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan taufik hidayah terus diberikan kepada kita. Salawat salam mudah-mudahan terus dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, pemberi syafaat kita, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Amin. Kita masih lagi mempelajari tentang kisah Isra wal Mi'raj. Sudah sampai Nabi kita di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis di Palestina. Sesudah tuntung sembahyang berjamaah, Nabi kita menjadi imam. Lalu masing-masing nabi-nabi itu memuji-muji Allah bagagantian. Dan adapun kita disunatakan juga bewirid bebacaan, nah, tetapi biasa beimbai aja. Ada ini masing-masing saikung-saikung lain pujian-pujiannya. Di antara pujian-pujian nabi-nabi itu yaitu menyebutkan kesyukuran mereka atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi Nabi Adam misalnya tah bersyukur karena dijadikan menjadi Safiullah, ngarannya gelar sidentah, yaitu orang yang dibersihkan oleh Allah. Dan kemudian dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kayak itulah nabi-nabi yang lain. Nabi sampai Nabi Isa bersyukur karena dijadikan Allah sebagai nabi yang mempunyai banyak keistimewaan. Kau menghidupkan orang mati, kau menyembuhkan penyakit yang kada bisa sembuh. Nah, sesudah selesai berataan, lalu ujar Nabi kita berucap. Jadi imam pendudian berucap. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum asna ala rabbih. Setiap kamu telah memuji kepada Tuhannya. Wa ana musnin ala rabbi, dan aku sekarang akan memuji juga atas Tuhanku. Jadi maksudnya sudah tuntung berataan. Namanya sudah tuntung aku pulang. Jadi bagagantian. Itu pelajaran juga tah, orang adep bepandiran kayak itu tah. Tuntung akan dahulu orang bepandirnya sudah habis, hanya seorang bepandir. Jangan dibiasakan memotong pandiran orang belum tuntung. Summa syara'a yaqul, kemudian mulailah Nabi kita berkata. Nah, lalu Nabi mulai memuji Allah Ta'ala. Nah, ini pujian Nabi kita. Nang isinya ini jadi pelajaran lawan kita. Sama aja sebenarnya asalnya tuh isinya itu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah diberi Allah.
Lalu ujar Nabi kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi arsalani, yang telah mengutus aku, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sebuting inilah, Nabi kita itu diutus Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Arti sekalian alam itu bahabis berataan. Ih, bahabis. Manusia kah, binatang kah, jin kah, malaikat, tumbuh-tumbuhan. Napa kah lagi? Nang di langit kah, nang di bumi kah, bahkan nang di dunia kah, nang di akhirat kaina kah. Itu Nabi kita diutus sebagai rahmat untuk keseluruhan. Wa kafatal linnas, dan keseluruhan manusia. Arti keseluruhan manusia bukan hanya manusia yang ada di zaman sidin, tetapi terus sampai hari kiamat. Adapun nabi-nabi yang lain, itu gasan umatnya aja, dan di masa hidupnya aja, mbak sudah meninggal, habis, diganti akan pulang kayaknya oleh nabi yang lain. Adapun nabi kita, kadada lagi yang mengganti akan sampai hari kiamat, tetap sidin jadi nabinya. Basyiran wa nadhira. Basyiran artinya memberi kabar gembira, wa nadhiran memberi kabar ancaman. Kabar gembira itu bagi orang nang maasi manuruti lawan sidin, nyaman kaina dipadahakan, dijelasakan apa-apa pemberian Allah kepada orang nang taat lawan sidin, basyiran artinya. Kemudian nang kedua, nadhiran, memberikan kabar ancaman Allah, orang-orang nang durhaka, orang-orang nang kafir, nang maksiat, itu kaina ada siksaan yang dipadahakan itu kepada seluruh manusia. Wa anzala alayyal Qur'an, segala puji juga bagi Allah yang telah menurunkan atasku Al-Qur'an. Jadi ini nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kita, salah satunya adalah diturunkan kepada Nabi kita kitab Al-Qur'an. Artinya walaupun nabi-nabi yang lain itu banyak juga yang mendapat kitab, mendapat suhuf, tetapi kada sesempurna Al-Qur'an. Model sebahagian kecil daripada isi Al-Qur'an. Seluruh yang ada di dalam kitab Nabi siapapun, seluruh yang ada di dalam suhuf Nabi siapapun itu ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan dikumpulkan seluruh kitab, seluruh suhuf itu lengkap ada di dalam Al-Qur'an, dan ada di Qur'an itu nang kadada di dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Itu keistimewaan Al-Qur'an. Jadi seandainya dikumpulkan seluruh kitab nang lain, seluruh suhuf nang lain, ya kada kawa menyamai Al-Qur'an. Jadi Qur'an itu lebih daripada seluruh kitab dan suhuf. Dan ini diturunkan kepada Nabi kita, lalu Nabi kita menyukuri itu. Fihi, di dalam Al-Qur'an itu, tibyanun likulli syai'in, penjelasan bagi segala sesuatu. Penjelasan bagi segala sesuatu artinya kadada nang kada dijelasakan oleh Al-Qur'an. Lengkap. Nah, cuma kitanya aja lagi nah nang perlu mempelajari. Kenapa aja nang kadada di Qur'an? Kadada lengkap berataan. Ma farratna fil Qur'ani min syai'. Ada yang kami tinggal di dalam Al-Qur'an itu daripada sesuatu, ujar Allah. Napa aja? Cuma paling-paling mencarinya aja lagi nang terdapat, ada nang kada, ada nang tahu, ada nang kada. Bahkan sampai wayahini masih banyak ilmu-ilmu nang hanyar didapatkan orang dari menggali Al-Qur'an. Hanyar terdapat. Waja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan Allah akan umatku sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Artinya di tengah-tengah manusia kena ada dikeluarkan Allah, ditimbulakan, ditampilakan satu umat nang terbaik. Nah, tetapi di antara keseluruhan umat terbaik itu nang paling baik adalah umat Rasulullah.
Kan kayak itu pulang tak. Kan setiap ada orang kafir, kan ada diutus nabi, ada pengikutnya, itu jadi terbaik di zaman itu. Banyak ya tak. Tetapi dari keseluruhan itu yang terbaik adalah umat Rasulullah. Wa ja'ala ummati wasatan. Dan menjadikan Allah Ta'ala akan umatku sebagai wasatan, umat yang pertengahan. Pertengahan, seimbang. Bahasa orang lain adalah kada lebih, kada kurang. Dan itu adalah sebaik-baiknya. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun. Dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan umatku humul awwalun, mereka itulah yang pertama-tama kaina dipanggil di padang mahsyar. Pamulaan di sidang. Pamulaan jua masuk surga. Nang manakah surganya? Pamulaan juga masuk neraka. Na'udzubillah, nang manakah nerakanya? Wal akhirun, dan nang pahabisan. Pahabisan napa? Pahabisan nang di kaluarakan di muka bumi. Umat terakhir. Jadi emang di dunia kita paampihan. Tapi kayaknya di akhirat pendahuluan. Wasyaraha li sadri, dan meluaskan oleh Allah bagiku akan dadaku. Diluasakan, tapi bukan fisiknya, bukan zahirnya, tapi secara maknawi dada nabi kita itu diluasakan oleh Allah seluas-luasnya. Lalu ilmu nabi kadada nang kawa menyamai. Kalapangan dada nabi kaitu juga pulang akhlak nabi kadada nang kawa menyamainya. Makrifat nabi kadada nang menyamainya keseluruhan karena diluasakan Allah dada sidin. Wa wada'a anni wuzri, dan diletakkan, asalnya itulah arti diletakkan di sini, dilepaskan oleh Allah akan daku daripada dosa-dosaku. Artinya nabi kita dipalihara lah, kada ada beisian kesalahan sama sekali. Sehingga nabi-nabi nang lain karena di hari kiamat atau ketika diminta untuk memberi syafaat, nah itu berataan takutan karena kaganangan merasa ada kesalahan walau cuma dalam rupa kesalahan. Ada nabi kita walau dalam rupa dosa itu kadada. Walaupun nabi-nabi berataan maksum kadada nama dosa, tapi ada rupanya, zahirnya atau kaya dosa, kaya salah. Wa rafa'ali dzikri, dan meninggikan atau mengangkatkan oleh Allah bagiku akan sebutanku. Ditinggiakan Allah sebutan ngaran nabi kita itu ditinggiakan daripada ngaran seluruh makhluk paningginya. Dan sampai ngaran nabi kita itu ditatayakan lawan ngaran Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisannya di pintu-pintu surga, kayak itu tulisannya. Wa ja'alani, dan menjadikan oleh Allah akan daku fatihan, sebagai pembuka. Wa khatiman, sekaligus sebagai penutup. Pembuka daripada adanya alam semesta, pemulaan daripada alam semesta, sekaligus penutup daripada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Nah itulah pujian nabi. Lalu imbah tuntung. Nah tuntung sudah nabi kita. Lalu nang memberi komentar sekalinya Nabi Ibrahim. Faqala Ibrahim alaihissalam, lalu
sabda Nabi Ibrahim alaihissalam, bihadza, dengan inilah, faddalakum Muhammad, apa artinya, melebihi akan kalian semua oleh Nabi Muhammad. Dengan inilah, dengan isi puji-pujian Nabi, disitulah nampak kelebihan Nabi kita atas seluruh nabi-nabi yang lain. Model kayak penjelasan tak? Kenapa makasidin nang diulah imam? Padahal pandudian, ya kakaya umur panumnya. Ketika tak kumpul berataan, mulai Nabi Adam nang panuhannya, dan sampai Nabi Isa nang tadahulu, Nabi Isa aja tadahulu daripada Nabi kita berapa tahun? Sekitar 571 tahun enggak? Kan hari lahir Nabi kita teman, daripada wafatnya Nabi Isa. Tahun 571 Masehi, jam pada salah tahan, jadi lah bisa tengah abad Tuhan Nabi Isa. Sakalinya nang ini nang jadi imam, jadi pemimpin. Nah, lalu kenapa? Nah, sakalinya dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, artinya di dalam pujiannya itu tadi nang tahu. Nang nabi-nabi nang lain kada nang memilikinya, kenapa nang dibaca oleh Nabi tadi? Bihadza wa bihadza. Apa tadi? Bihadza faddalakum Muhammad, dengan inilah melebihi akan kalian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegasan kita mun kayak itu, nah tinggal kita ini aturannya menyukuri. Syukur benar kita jadi umat Rasulullah. Nyembah anu kada ingat. Kita ni banu kada ingat. Bahwa kita ini diberi Allah nikmat nang kenal benarnya, yaitu nikmat menjadi umat Rasulullah. Rasa biasa-biasa aja tah. Apalagi perhatian kita ini banyak hal lain. Barang-barang pina saraba naik. Penghasilan pina makin berkurang ya Allah. Belum lagi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Ada permasalahan keluarga. Ada nang bermasalah kesehatan, ada nang bermasalah politik, macam-macam urusan kita. Kada ingat bahwa kita ada beisian nikmat nang kena. Hari Jumat tadi nah, ada Habib datang di sini lah. Ya, mungkin sebahagian empat hadir di sini. Nah, Sidin salah satu daripada kisah Sidin, ada salah seorang sahabat ujar Sidin kata garing. Garingnya parah. Lalu didoakan oleh Nabi supaya waras. Lalu waras, ringkasnya tuh kayak itu. Sekali sudah waras, datang pulang lawan Nabi, minta doakan supaya garing pulang. Hakun garing pada waras. Lalu ditakuni kenapa maka kayak itu kan? Ulun wahai Rasulullah, di waktu garing itu melihat malaikat bagilir mailangi ulun. Imbah sudah wah ini waras kada ada lagi malaikat nang mailangi, jadi ulun rame waktu garing semalam. Artinya napa? Artinya walau garing, garingnya luar biasa kayak itu tolah, sampai disebutakan tadi kada ada daging tuh kada ada lagi di awak. Amun dijapai kulitnya ini langsung tulang aja karasaan dagingnya kada kawa mencari di mana ada daging sandang kurusnya. Penyakitnya tuh luar biasa. Kayak apa kah rasanya sakitnya lah. Tetapi itu kalah dengan kenikmatan yang besar, yaitu di dalam rahmat Allah, di dalam ampunan Allah, di dalam kasih sayang Allah, di dalam keridhaan Allah, sampai Allah menyuruh malaikat bagilir mailangi, mendoakan kebaikan. Jadi maksudnya tadi,
Amun kita nih mengingatkan nikmat Allah nang kenal ini nah kita jadi umat Rasulullah itu akan terasa kada apa-apa lagi itu tah. Ayo misal kita tadi kada ada bermasalah nang ulun sebutkan tadi kada ada masalah ekonomi, penghasilan banyak, keluarga damai sejahtera. Di bidang apa aja ramai terus, untung terus, tapi kada jadi umat Rasulullah. Jadi pengikut agama napakah kita nah? Gasan apa? Kada ada artinya. Kada ada artinya. Bahkan seandainya orang beriman juga tapi kada umat Rasulullah, kada kawa dirupakan lawan jadi umat Rasulullah. Jadi ini yang penting dahulu nih, supaya kita senang, hati kita gembira, hati kita karena kita jadi umat Rasulullah. Ini yang penting benar dulu kita syukuri. Nah, jadi mah ingat-ingat nikmat. Nah, kayak ini tadi kan nabi-nabi barataannya menyebut nikmat-nikmat Allah. Padahal nabi-nabi itu barataan balanya luar biasa. Tapi saya kok nggak ada nang menyebut bala nang aku dapatkan kayak ini kada ada. Barataan menyebut nikmat-nikmat nang diberikan Allah seluruhnya. Kata-kata mereka dimulai dengan alhamdulillahillazi. Segala puji bagi Allah yang telah macam-macam sambungannya tuh lain-lain tadi saikung nabi saikung kada ada, padahal ujar nabi kita sendiri asyaddun nasi balaan al anbiya, nang paling banyak bala di antara manusia itu adalah nabi-nabi. Jadi bala kita ini siapa? Sumal ulama. Nang kedua, nang paling banyak mendapat bala ranking dua tuh para ulama nang bujur. Ulama nang bujur berjalan di belakang Rasulullah, di belakang nabi-nabi. Karena mereka itu pewaris daripada nabi. Jadi balaknya tak umpat mewaris di balak juga. Ujar guru kita, definisi kutub tu jadi dan orang nangaran wali kutub. Nah, man jama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Definisinya kayak itu soalnya. Wali kutub itu tiga macam tak kumpul di awaknya. Pertama ilmu nang datang dari Rasulullah diwarisinya. Nang kedua amal nang dari Rasulullah digawinya. Nang ketiga bala nang pernah disandang Rasulullah inyawa ini menyandang. Hanyar jadi wali kutub. Nang nomor tiga ini nang sakit benar. Ilmu lawan amal tadi handak aja pang kita cuma terpandang kisah bala. Cuma kayak itu tadi dah. Supaya kita mengingatkan diri kita seberat-berat bala kita tuh mungkin kada sampai 1% daripada balanya para ulama, apalagi balanya Rasulullah. Tapi kenapa tadi maka kita pindah satres nih? Ini misal benar aja bang, misal inya kan kisah tadi Rasulullah nah bagarang basyiran lalu badahulu tah wa nadhira, supaya menggembirakan dulu kabar gembira supaya hati kita nih senang dulu. Nadhiran tuh badudi itu satu pelajaran juga. Ulama-ulama nang bujur mengikuti Rasulullah itu di dalam dakwahnya itu mesti basyiran wa nadhira, kada mau bepaling. Nadhiran wa basyira itu mesti kabar gembira aja dulu nih, anggaran senang hati kita, walaupun kayaknya jangan terlalu senang juga pulang tuh, takutan juga lawan neraka diingat-ingatkan, cuma itu bedude. Jadi mesti diingat-ingatkan nikmat dulu supaya timbul syukur dulu, kayaknya sudah kita syukurnya tetapi nanti ingatkan cuma nadhiran tuh bedude, karena nabi kayak itu di Quran tuh, di dalam hadis kayak itu. Ya ayyuhan nabi, ujar Allah kalau di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Mubasyiran kalau dalam sama arti mubasyiran tuh, ya basyiran sama aja. Pemberi kabar gembira. Untung benar kita nih jadi umat Rasulullah. Nah, itu disyukuri. Nah, tinggal cara menyukurinya ini kayak apa nah. Inya syukur ini penting benar, maksudnya syukur di sini apa nah, supaya kita ini pertama tetap jadi umat Rasulullah menuntung. Nang kedua supaya nikmat nang sudah ada ini bertambah-tambah. Atau bahasa lain lagi, pertama supaya nikmat nang ada jangan dicabut tetapi bahkan supaya ditambah-tambah. Nang kedua, karena tuh kebalikannya. Nah ini pulang nang nazirannya dah hati-hati. Kamu nikmat ganal diberi Allah, kada disyukuri kalau pina dicabut Allah.
Bila sudah dicabut Allah, pulang kada sekadar hilang nikmat, tapi ditambah juga pulang bonusnya napa? Disiksa. Nikmat nang genal diambil, imbah itu disiksa pulang. Inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan dikira orang nang wayahini agamanya Islam, orang nang wayahini menjadi umat Rasulullah itu terus berkekalan sampai ke dalam kubur, sampai ke akhirat, belum tentu. Belum tentu. Ya walaupun kita berdoa, kita berharap itu tuh supaya tetap sampai ke akhirat, sampai ke surga karena bersama Rasulullah, itu harapan kita, cuma kita harus tahu bahwa ini nikmat itu syaratnya menandak berkekalan, hendak berketetapan, berkelanjutan, itu mesti disyukuri makalah. Jadi kayak itu tadi nabi-nabi tadi bukan sekadar menyebut-nyebut dan cuma mengingat-ingatkan bahwa ini nikmat Allah supaya kayaknya disyukuri. Untung benar kayak itu aja itulah kita nih, untung benar jadi umat Rasulullah an sabujurna kayak itu aja ta. Nabi Musa atau hiri nang dalam artian kadenang dengki nan itu kapingin benar jadi umat Rasulullah sampai ta ucap ya Allah ulun hakun neja ampih jadi nabi Bani Israel. Ampih jadi nabi kada apa-apa asal dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta di antara doa Nabi Musa atau pernah Nabi Musa berdoa kayak itu, ulun hakun aja ampih jadi nabi asal pian ulah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sidin tahu keistimewaan umat Rasulullah. Walaupun kaina pangkatnya itu imbah sudah berpindah tuh jakanya kawa tadi jaka di kabulan Allah, cuma sebagai ulama salah satu orang nang alim daripada umat Rasulullah, tetapi kada ada lagi titel nabi, kada apa-apa, ulun lebih memilih itu. An untung an, paling kada kita memahami untungnya jadi umat Rasulullah ini, cuma kadang-kadang urang nang mendapatkan nikmat kada sadar lawan nikmat itu. Ini banyak nang kaya itu tak bilanya kada diingat-ingatakan dasar kada ingat. Urang sehat ni bahanu kada sadar bahwa inya dapat nikmat sehat. Nang melihat itu nang urang garing nyamannya, ya urang sehat, nah urang tulakan mengaji, urang tulakan beribadat, aku ni jakanya kawa, juga hendak juga, ya oh, sudah garing. Nah, tetapi waktu sehat belum tentu ingat, itu. Nah, jadi kayak apa supaya ingat, ya diingat-ingatakan aja lagi, itu. Diingat-ingatakan, coba amun misal tadi urang nang kada jadi umat Rasulullah tuh, memandang lawan kita nih untungnya orang itu jadi umat Rasulullah. Dan ketika inya ditakdirkan kada menjadi umat Rasulullah, walau bahkan sampai ketika ditakdirkan menjadi nabi daripada umat nang lain, apalagi sekadar menjadi umat daripada nabi nang lain. Kita ini menjadi umat nabi, atau bahkan bukan hanya sekadar nabi, makhluk nang paling dicintai Allah, makhluk nang paling mulia, makhluk nang paling dicintai Allah. Dan itu ampun kita, itu nabi kita. Nah tinggal tadi napa tadi? Syukurnya. Tinggal syukurnya. Kayak apa gerang syukurnya? Nah syukurnya itu adalah membujurakan nih kayak apa seharusnya kita menjadi umat nabi, kayak apa berkelakuan sebagaimana kelakuan umat nabi nang baik. Itu aja lagi aja. Dan supaya tanda bahwa kita nih senang dijadikan umat Rasulullah, berkelakuanlah sebagaimana kelakuan nang baik daripada umat Rasulullah. Nah, kan ini nang penjelasannya nang panjang lebar sebenarnya. Cuma itu garis besarnya aja dulu. Jangan sampai kita mengaku syukur aku jadi umat Rasulullah tetapi lebih memilih kelakuan misalnya lawan bukan kelakuan umat Rasulullah nang dipilih, berarti kita lebih ketuju kasih kayak itu. Ketuju kayak misal maka ketuju benar meniru kelakuan Yahudi. Tapi ujar syukur aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kelakuan meniru Yahudi, mbahnya Nabi Muhammad lawan umatnya kayak ini, seorang kada hakon. Makanya Allah Ta'ala itu mengingatkan kepada kita. Ujar Allah Ta'ala, kul, katakan, wahai Nabi Muhammad, ini Quran. In kuntum tuhibbunallah.
apabila kalian ini cinta kepada Allah, siapa aja nih umat Nabi ini, bilanya kita nih cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Disuruh kita mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni. Hasilnya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Orang beriman ada perasaan cinta lawan Allah. Di antara penyebab cintanya kepada Allah itu karena inya tahu bahwa Allah memberi inya nikmat. Kita yang diberi Allah nikmat nang banyak. Salah satu nikmat nang banyak tadi adalah kita dijadikan menjadi umat Rasulullah. Jadi orang beriman, jadi orang Islam nang daripada umat Rasulullah itu nikmat. Itu mesti cinta lawan Allah nang memberi nikmat kayak gitu. Kita lawan kuitan aja dah, kalaluannya benar aja daripada nikmat Allah cinta kita lawan mama abah kita, padahal yang memberi nikmat hakikatnya Allah, cuma kalaluannya abah lawan mama kita lah cinta kita, apalagi lawan Allah Ta'ala. Tetapi ini kada cukup, barang siapa nang mengaku-ngaku atau merasa cinta kepada Allah, itu perintah Allah selanjutnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni, ikuti siapa nih nyata, ikuti aku, aku nyata kembali kepada Nabi, ikuti aku, ikuti aku, itulah kata-kata ikuti aku tuh dengaran aku terus saikungan sabarataan jangan sapaleh, supaya kita memahami nilai lebih ya mendalam lah sedikit nih, supaya kesempurnaan ilmu barang dahulu yang itu kan supaya mutabaahnya lebih sempurna juga. Lalu syukur kita tadi akan sempurna juga. Kita ini disuruh mengikuti Nabi. Nah ini tadi syukur kita jadi umat Rasulullah itu disuruh mengikuti Nabi secara keseluruhan. Arti secara keseluruhan itu di dalam bidang apa aja. Angka itu aja di dalam segala galanya disuruh kita terus memperhatikan Nabi. Arti memperhatikan itu tentunya melewati mempelajari, bang kada melihat langsung. Nah, dipelajari lalu dituruti. Inilah nang dikehendaki daripada kita. Nya ada orang lah kayak itu. Kita misalnya aja lah. Nukar napa am? Nukar sepeda motor. Itu bila sudah nukar, karena nang ampun toko itu selain menjurungi sepeda motor, itu ada menjurungi buku. Buku panduan ngarannya tentang sepeda motor tadi. Itu kita baca kita bawa bulik sepeda motornya yang dibayari, bukunya kita bawa juga karena kita baca di rumah mempelajari ya Allah. Atau nukar HP, ya Allah nukar HP gitu. Ya Allah biasanya di kotak HP itu ada kalau buku menyono itu bilang bahariana dulu mempelajari sambil picik-picik karena paksa pulang picik-picik pulang sampai lancar. Adapun di dalam urusan agama kata kayak itu. Nah ini nang penting. Memang Nabi kita itu datang membawa akan dua perkara. Nang pertama kitab Allah Al-Quran, kemudian nang kedua sunnah hadis. Ini disuruh jadi pegangan hidup kita. Tetapi bukan seperti tadi orang nang nukar sepeda motor, nukar HP, ambil barangnya, ambil bukunya, bawa balik ke rumah, pelajari sendiri, praktekkan sendiri, kada kayak itu. Adapun kita lawan Rasulullah itu kada ada putus-putusnya, kada boleh terputus kayak itu. Ada situ kita kada tahu lagi nang ampun toko, kada tahu lagi kisah kita. Kita pun kada ada kontak lagi lawan nang ampun toko. Itu masalah barang dunia, tetapi di dalam urusan agama kada kayak itu. Jadi arti fattabi'uni tadi ikuti aku. Nah ya tadi kembali ke situ, bukan hanya ikuti dua perkara yang aku tinggalkan, tetapi ketika kita ma'amalakan mempelajari dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi, ma'amalakan nang dua perkara ini harus tetap ada kaitan lawan Rasulullah. Arti kaitan lawan Rasulullah itu harus terus, jangan mencangangi sidin pulang kayak apa gerang Nabi, kayak apa gerang Nabi. Ada dapat ayat Quran itu kan nang langsung dipaham seorang, dipakai seorang, tapi malah kayak apa gerang Nabi ma'amalkan ayat ini. Dapat sunnah, dapat hadis, kayak apa gerang Nabi ma'amalkan. Jadi antara kita, antara Quran lawan hadis, lawan kehidupan Rasulullah sendiri itu kan kawa terputus.
Jadi makanya nabi kalau orang tadi nang bejual sepeda motor atau bejual HP, itu ngarannya memberi buku panduan itu berisi teori-teori, tinggal kita praktek seorang. Adapun lawan nabi itu teori dan praktek nang kada boleh dipisah. Itulah arti fattabi'uni, bukan ikuti apa nang datang daripada aku aja, ikuti Quran dan hadis nang datang dari aku, tetapi ikuti aku secara keseluruhan, baik ilmunya, baik prakteknya, baik akhlaknya, baik perbuatannya sehari-hari, ada pergaulan nabi, napa aja nang datang daripada nabi itu adalah harus kita perhatikan, harus kita pelajari, harus kita ikuti. Hanya kayaknya kita mendapatkan sesuatu maqam nang disebut mahbubiyah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kita kawa kayak itu, maka kita akan menjadi orang-orang nang dicintai Allah. Nah, ini kembali kepada menyukuri jadi umat nabi tadi lah. Kita nih bersyukur jadi umat Rasulullah. Dan kayak apa nih menyukurinya nih, intisarinya tadi lah. Jadilah umat nabi nang baik. Nang kayak apa gerang umat nabi nang baik? Yaitu umat nang mengikuti Rasulullah bujur-bujur. Dan mengikuti nabi secara keseluruhan. Di dalam Al-Qur'an lah ada itu juga satu ayat yang menjelaskan tentang supaya kita nih mengikuti nabi secara total kada tah. Di antaranya ujar Allah Ta'ala ada ayat Al-Qur'an. Fawarabbika. Nah kayak itu fawarabbika. Maka demi Tuhan engkau. Allah bersumpah permulaannya dengan menggunakan sumpah. Fawarabbika. Maka demi Tuhan engkau. Tuhan engkaunya itu siapa? Nabi kita tentunya tuh. Tuhannya Nabi Muhammad. Itu sebenarnya sumpah yang luar biasa besar. Bahkan bisa disebut itu sumpah paling besar. Kenapa? Karena nangaran Tuhan jelas sudah maha besar Allah maksudnya. Lalu dinisbahkan Tuhannya siapa? Bukan dipadahakan Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin. Bahkan bukan Tuhan langit, Tuhan bumi. Tetapi ketika dinisbahkan kepada Nabi, maka itu adalah yang terbesar. Karena Nabi kita itu lebih besar daripada sekalian alam. Asal sekalian alam itu, arti sekalian alam itu dunia tuh lawan akhirat, itu adalah daripada nurnya Nabi kita. Jadi amun sudah kepada nabinya saikungan itu berarti lebih besar daripada alam semesta. Jadi ketika sumpah fawarabbika, maka demi Tuhan engkau, itu adalah sebesar-besar sumpah Allah. Kenapa maka kita perlu memahami ini supaya kita perhatikan napa nang hendak disampaikan oleh Allah sesudahnya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu nang besar itu menarik perhatian kita supaya napa maka sampai lawan ini Allah Ta'ala memakai sumpah. Han, supaya kita memperhatikan. Nah, napa isi sumpahnya Allah Ta'ala? Fawarabbika. Dan demi Tuhan engkau. La yu'minun. La yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Siapa ini? Orang-orang nang mengaku beriman. Tetapi Allah bersumpah, kada beriman ya Tuhan orang itu. Hatta sehingga. Yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim pemutus. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa-apa yang berselisih pendapat di antara mereka. Artinya siapa aja nang mengaku beriman nih, lalu kayaknya ada berselisih pendapat, ada bahwal, ujar nang ini kayak ini, ujar nang ini kayak ini, lalu masing-masing baka karasan, masing-masing merasa bujur, itu kada beriman lagi sehingga mereka berdua itu harus datang kepada nabi. Nabilah nang memutus. Ada tadi kan masih otak kita aja, akal pikiran kita, ilmu kita aja. Menurut ilmu kok aku yakin ini bujur, jadi kok ada, nak ini nang bujur. Aku wani apa aja, kata. Itu belum lagi belum. Nang jadi hakim tuh bukan otak kita, bukan akal kita, kecerdasan kita, bukan ilmu kita, tetapi harus datang kepada nabi. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum.
Lalu Nabi lah nang memutuskan ini aja Nabi nang mujur. Dan itu kan cukup sekadar Nabi tadi diulah sebagai hakim. Summa kemudian itu masih sambungan tadi kada beriman bilanya bila kada ini. Nah, nang kedua kada beriman walau Nabi sudah memutus summa lam yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka sesudah Nabi memutus harajam mimma qadaita, tiada mendapatkan di dalam hati mereka perasaan berat atas apapun yang engkau putuskan. Wa yusallimu, dan menyerah mereka itu kepada engkau taslima, dengan sempurna penyerahan. Bisa aja kita menerima keputusan tadi itu kalah kita di pengadilan total, tapi hati kita masih sangkal. Bahkan kita banyak kalau mendengar, menyaksikan, atau mungkin ada yang pernah mengalami ketika kita diputus oleh hakim, lalu kita kada kawa menerima keputusan hakim, kita naik banding. Adapun lawan Nabi, Allah Ta'ala nang memadakan. Bila inya Nabi memutusakan, hakun sudah datang lawan Nabi itu hanya setengah jalan. Hakun sudah menjadikan Nabi sebagai hakim pemutus, itu hanya setengah gawian. Gawian nang kedua, apapun nang diputus Nabi itu menerima dengan lapang dada, dengan suka hati, dengan gembira. Walau kita nang kalah. Asalnya tadi kan kita akuan ni apa aja mesti bujur aku, dalilnya aku kuat. Tapi ketika kita datang lawan Nabi, sekalinya dia Nabi, ini nang bujur, ikam salah. Itu kita terima kasih wahai Rasulullah, pian memandahkan. Aku minta maaf bener lah tadi takarasi, aku ni dasar dua kali bungul. Sudah salah, parasa bujur kan dua kali kita. Amunnya kada kawa kaitu, itu la yu'minun, mereka itu kada beriman lagi ujar Allah Ta'ala. Dan coba perhatikan di sini. Ini maksudnya gawian kita nih lawan Rasulullah itu harus kayak itu. Kada lagi kita memandang akal kita, memandang pikiran kita, memandang ilmu kita. Pokoknya kenapa aja nang digawi Nabi, kenapa nang diputus oleh Nabi, itulah kita umpati. Dan syarat mengumpatinya bukan karena terpaksa, rasa berat di hati, tetapi dengan kesenangan, kegembiraan. Hanyar bujur. Nah, ini kisahnya berat bang, ulun kisahkan, tetapi memang kayak inilah amun kita hendak bujur tadi menjadi umat Rasulullah. Pelajari lah itu kisahnya tolak Nabi kayak ini. Ya kayaknya kita nih akan menemukan di dalam praktek kehidupan kita tolak itu Nabi kayak ini. Sementara kita ketuju nang kayak ini. Nah, sekalinya lain pada Nabi, itu harus kita rubah sampai kita ketuju juga nang cara Nabi tadi, sampai nang asal kita ketuju cara kita ampih kita ketuju. Nah, lalu kayak apa supaya kawa kayak itu tuh? Kayak apa kita supaya kawa kita kayak itu? Permasalahan kita ini adalah sebujurannya kita ini berataan ada beisian nafsu. Ada sifat nang paling kuat daripada nafsu itu, kecenderungan nafsu kepada sesuatu, apa itu telah kecenderungan nafsu kepada sesuatu nang disenanginya disebut hawa. Jadi lalu ada istilah hawa nafsu. Artinya napa nang dikatujui oleh nafsu kita. Itulah kecenderungan kita. Dan ketika tadi itu hasil pemikiran, boleh jadi hasil kebiasaan, hasil taklid buta lawan orang-orang tua, itu menjadi hawa nafsu kita kasih kita. Dan inilah nang paling berat atau penghalang utama kita kawa ini menjadi pengikut nang bujur daripada umat Rasulullah. Makanya kayak apa caranya supaya kita kawa jadi bujur? Kita ini disuruh menundukkan hawa nafsu kita ini atau memaling hawa nafsu kita ini supaya sekarang nang kita katujui, nang kita napa ngarannya, nang kita berambisi lah ngarannya tuh, nang kita kehendaki kuat, paling kuat itu supaya kembali kepada beparak lawan Nabi tadi, mutaba'ah kepada Rasulullah.
Sayyidina Umar ulun rancak aja sudah mengisanilah salah satunya tak pernah datang kepada Rasulullah. Ujar Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ulun mencintai pian lebih daripada ulun cinta kepada abah lawan mama ulun. Lebih daripada ulun mencintai kepada anak bini ulun. Lebih daripada ulun mencintai harta benda ulun. Kan habis sudah ini disambati berataan. Kenapa aja? Lebih daripada mencintai seluruh kekawanan ulun. Bapak dah lawan Nabi. Kayak apa ulun kayak ini nih keadaan kayak apa? Ujar Nabi, mana nang lebih engkau cintai diri ikam saurang atau aku? Nang ditakuni Nabi itu diri bukan abah, mama, anak, bini, harta, kekawanan kada, pangkat, jabatan kada. Mana nang lebih engkau cintai nafsu ikam saurang atau aku? Ujar Sayyidina Umar, kalau nang masalah nang sabuting ini nafsu ulun itu lebih ulun cintai daripada pian. Ini orang terus terang murid kepada guru itu memang syaratnya adalah kada boleh bakar rambut, harus terus terang karena munnya salah nyaman dibujurakan guru. Amunnya bujur nyaman kita tarusakan. Jadi napa nang ada diungkai 100% seluruhnya nah hati ulun kayak ini Bang, ulun mencintai pian lebih dari abah, dari mama, dari anak, bini, harta, kekawanan, pangkat, jabatan, kemuliaan. Tetapi kalau lawan diri ulun, ulun lebih mencintai diri ulun. Ujar Nabi, iman ikam belum sempurna, wahai Umar, sebelum aku ikam cintai lebih daripada mencintai diri ikam sendiri. Kan kayak itu. Mungkin orang telah menang orang kada mengerti itu kenapa Nabi ini maka sampai menghendaki diri sidin supaya di nomor satu akan. Apa ini gasan keperluan Nabi kita? Gasan kepentingan Nabi nyata benar kada. Nabi itu kada mahajatakan lawan cinta kita. Nabi kada perlu. Kenapa? Karena Nabi kita sudah dicintai oleh Allah, paling dicintai dari seluruh makhluk Allah. Amun orang sudah dapat paling dicintai kada mahajatakan cinta nang lain lagi gasan apa cinta nang lain. Jadi kenapa maka Nabi menyuruh kayak itu tadi kepada Sayyidina Umar dan kepada kita seluruh umat berataan supaya menjadikan sidin sebagai orang yang paling kita cintai? Itu gasan kebaikan kita, gasan kebahagiaan kita. Namun Nabi kada parlo, sudah Allah cinta bergelar Habibullah cukup benar, lebih dari cukup sudah. Dan cuma karena Nabi kasih sayang, Nabi hendak menunjuki supaya bahagianya kita sempurna sebagaimana Sayyidina Umar tadi, supaya sempurna karena pangkat derajat Sayyidina Umar di sisi Allah, supaya sempurna bahagianya di akhirat. Maka ditunjukilah Nabi sabuting lagi nang kurang. Dan cuma nang kaya Sayyidina Umar itu kada lawas, datang pulang lawan Nabi. Wahai Rasulullah, sekarang ini ulun, hati ulun ini lebih cinta kepada pian daripada kepada diri ulun sendiri. Ujar Nabi, sekarang wahai Umar, sempurna sudah iman ikam. Sempurna sudah iman ikam. Dan ini satu pelajaran yang luar biasa bagi kita pulang. Itulah nang ujar Nabi secara umum toh, la yu'minu ahadukum kada sempurna iman. Berarti namun nang secara bahasa tidak beriman salah seorang daripada kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga adalah aku lebih dicintai baginya. Lebih dicintai daripada apa? Min nafsi, daripada dirinya. Wawaladihi, daripada anaknya. Wawalidihi, daripada orang tuanya. Wanasi ajmain, daripada manusia keseluruhannya. Ini nang penting pulang untuk kita hidup-hidupakan, diingat-ingatakan, karena ini dasar daripada segala-galanya. Tadi kita membicarakan mahabbah, supaya kita nih hendak bahagia, hendak bujur. Itu apa? Karena kita membicarakan mutabaah, karena kita disuruh mengikuti Rasulullah. Nah, nang penting napa hubungannya? Kada pernah kawa mutabaah itu bujur kepada Nabi sebelum Nabi dijadiakan lebih dicintai daripada diri sendiri. Sebelum kita menjadikan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, selama itu kita kada kawa bujur mutabaah mengikuti Rasulullah dengan baik, dengan benar. Kenapa maka orang hakun
menggunakan harta misalnya dia telah kenapa maka orang hakun kita bisa sahabat saja dulu kenapa maka sahabat itu hakun hartanya habis di jurung lawan Rasulullah gasan perjuangan Rasulullah jawabannya karena mereka lebih cinta kepada Rasulullah daripada kepada hartanya sendiri jakanya lebih sayang lawan harta daripada lawan Rasulullah karena aku hakun menjurung lawan Nabi aku sayang benar itu tanda lebih sayang kepada harta kenapa maka seorang ibu lah ada seorang ibu ini sahabat juga itu gembira mendengar anaknya mati syahid di medan perang ketika tahu Rasulullah masih hidup karenanya lebih cinta kepada Rasulullah daripada kepada anaknya kan gak itu jadi di sini permasalahan kita nih yang penting benar kayak itu aja jadi apabila kita nih lah misal harta tadi selama kita masih sayang kita lawan harta daripada lawan Rasulullah sampai ini yang penting kayak apa caranya supaya aku dapat harta biar kita melanggar hukum-hukum yang sudah disampaikan Rasulullah itu tanda orang lebih mencintai harta daripada mencintai Rasulullah ketika orang bujur lebih menyayangi Rasulullah daripada anaknya maka ia kada akan membiarkan anaknya itu berjalan lain pada jalan Rasulullah ayo ini anak kita ambah kasih to Rasulullah ambah kasih nek lalu anak kita berjalan ambah kasih to amun kita bujur lebih sayang kepada Rasulullah mesti anak kita tuh kita arahkan supaya berjalan kepada Rasulullah tetapi berbeda ketika kita mencintai anak lebih daripada mencintai Rasulullah maka kemana aja anak kita itu kita turutakan walau jalannya lain pada jalan Rasulullah kenapa? Karena kita sayang lawan anak kita lebih daripada Rasulullah kayak itulah juga diri kita apabila kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita kita kada mau membiarkan diri kita ini jalannya sesuai lawan kehendaknya apabila belain daripada jalan kekasih kita kan di sini kena ini kada gampang ini tadi kata-kata yang lebih mencintai Rasulullah dari dirinya sendiri lah. Tetapi ini adalah syarat mutlak hanyar kita disebut bujur iman kita la yu'minun kada beriman hatta yuhakimu kafi masyajara bainahum summa la yajidu fi ampusim harajam mimma qaddait wa yusallimu taslimah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih la ya Umar qabla an akuna ahabba ilaika min nafsika lati baina jambaika tidak belum lagi wahai Umar sebelum aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri jelas Nabi kita memadahkan itu kan lalu di sini asal usul tadi nih kayak apa jadi di pikiran kita nih kayak apa nih supaya aku ini mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya termasuk diriku sendiri hartaku sendiri biniku lakiku anak-anakku kuitanku mintuhaku hartaku supaya kayaknya kita ini nang penting lawan Rasulullah itulah arahnya jaka bacari tadi mesti kita dasarnya karena cinta lawan Nabi walau kita bacari pertama kita kadang mau melanggar hukum nang sudah disampaikan Nabi kita karena bila kita melanggar hukum Nabi kita riba misalnya tuh itulah yang jalan Nabi riba itu jalannya Yahudi dan lalu ketika kita sudah dapat harta pun menggunakannya mesti sesuai lawan yang dikatujui oleh Nabi juga kada mau kita gasan ma walau kita apa, menggunakan harta tadi bujur tapi ketika digunakan gasan memuasakan nafsu berarti kita lebih mengutamakan nafsu daripada Rasulullah cuma yang nangaran paling kuat jalan tadi tuh hawa ngarannya hawa nafsu nih paling kuat ketika ini sudah tak arah ke satu arah kada kau diapai lagi kada kau diapai lagi nafsu nih bilanya sudah terarah kepada satu arah walau salah kada kau dilawan-lawan contohlah kisah nafsu nah ibahnya diulah oleh Allah tuh kan biasa jual mengisahkan sudah itu ditakuni oleh Allah Ta'ala ya nafsu nafsu diulah oleh Allah lalu dihadapkan oleh Allah ujar Allah wahai nafsu akbil wahai nafsu menghadaplah fa'adbara maka membelakanglah nafsu
disuruh menghadap tuh ya tu membelaka. Lalu imba itu dipaling Allah pulang, wahai nafsu adbir, membelakanglah, fa'akbala, lalu menghadap. Gambaran benar aja nih, gambaran tuh supaya kita tahu nengar nafsu kita nih, karasnya nafsu nih. Lalu ujar Allah Ta'ala, ya nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa aku? Ujar Tuhan, siapa ikam? Ujar nafsu, anta, anta, ana, ana. Aku, aku, ikam, ikam. Han balain lawan ketika Allah menciptakan akal. Ketika akal diciptakan Allah, ujar Allah, wahai akal, menghadap, menghadaplah akal. Ujar Allah, bepaling, bepalinglah. Ujar Allah, siapa aku, siapa ikam? Pian Tuhan, ulun, ulun hamba, pian. Han akal. Ini kedua-duanya nih ada di dalam diri kita permasalahannya, nang supaya nang akal kita ini nang mengendalikan nafsu kita. Makanya ujar ulun gambaran daripada Isra Mi'raj itu, ketika Nabi kita duduk di atas burak, kemudian batis sidin bajuntai, awak di atas burak duduk, lalu Jibril terbang di samping Nabi kita sambil memingkuti tali burak, itu gambaran bahwa kayak inilah seharusnya kita. Bagian separuh daripada kita itu binatang, itu sifat nafsu kita. Sementara roh kita, akal kita itu adalah seperti malaikat Jibril tadi, ada nang awak kayak burak. Manusia itu gabungan daripada dua itu, nang penting kayak apa supaya Jibril nang memingkuti tali burak. Jangan burak menalii Jibril. Jangan sampai nafsu nang maatur akal kita. Akalnya apabila orang nafsu nang maatur akal tuh, akal tuh siang malam berpikir kayak apa supaya nang dikahandaki nafsuku tercapai. Kada ada urusan lawan hukum Allah, kada tahu kisah Rasulullah, nang penting kayak apa supaya dapat. Halal kah haram kah, kada peduli caranya nang halus kah nang kasar kah. Itulah tanda bahwa sudah tapaling sabujuran di situ nafsu nang terkandak. Dan manusia kebanyakan kayak itu. Cuma kada sadar benarnya, kada melihat benar aja. Nang bahwa siang malam kita ini nafsu nang diturutakan nang jakab model kayak Jibril nih, ditariknya kemana-mana apa atau puntang-panting si burak nih. Cuma ini contoh ada bagus bang. Kan cuma kita tuh harus membujurakan ini. Bilanya kada kayak itu, kada pernah kawa berjalan sampai kepada Allah. Ini di dalam rangka perjalanan kita kepada Allah sebenarnya. Amannya menurutakan binatang, lalu nang manusia atau nang malaikatnya ini kalah, itu kada pernah, karena nang dipikirkan binatang tadi. Amun kuda aja misalnya, kenapa gerang nang ada di otak kuda ta? Pertama rumput nang segar, kedua banyu nang jernih dan sejuk, nang ketiga kuda bini atau kuda laki. Itulah nang ada di otaknya tuh, kada ada perjalanan kita hendak ke mana. Itulah amun awak kita ini tadi nang kita turutakan nafsu, nang kita turutakan kayak apa supaya ada duit, hendak ini, hendak itu, hendak ini, dunia aja berarti. Nah lalu kayak apa caranya nih? Kayak apa caranya? Kada kawa tadi mengarasi atau mengarasi hawa tuh, kada kawa kita terlalu berat. Udahnya ini genal benar, gegah benar nafsu kita nih. Jadi jawabannya sebenarnya, ada anulah di TV kan misalnya menit lah iklan iklan susu adalah kakanakan, iklan minuman susu kakanakan. Ada hanya hendak menunggang kuda halus saja kakanakannya halus, kudanya halus, ada lah susu apa itu. Pokoknya tuh pokoknya kada hakun bejulan macam-macam anunya pahabisannya, inya kat tujuh buah apal aja ya lah, tujuh buah apal aja ya. Lalu di anunya kayak unjun gitu ada lah diarahkannya, lalu nya menyasah apal itu tadi, lalu berjalan sesuai dengan tujuan itu. Bagus pelajarannya tuh. Ika itu salahnya cara makanan kuda, muka kanak-kanaknya ini mesti gencang kuda sudah diakali. Nah di situ seorang berakal bang, akibat minum susu. Ini bukan sekadar iklan susu bendera kada, cuma satu pelajaran tadi, masa kita nang berakal kalah lawan nang kada berakal nih, berpintar-pintar. Makanya jangan amun lawan tenaga kalah kita, jangan lawan tenaga, lawan akal. Nan kayak itulah tah. Nan cuma akal ini kayak mata dengan penglihatannya. Matanya ada penglihatannya itu akal. Tetapi akal ini kada kawa berfungsi kayak apa aja tajamnya mata pian amun bakadep. Tengah malam kawalah kita memfungsikan mata kayak apa aja tajam matanya normal.
tapi tengah malam lampu pajak kada maniat napa-apa. Artinya akal kita itu harus dapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Jadi ketika akal nang sehat ditambah dengan cahaya ilmu agama, itu sama lawan mata nang sehat kemudian matahari terang benderang nampak segala-galanya. Angka ini caranya maakali supaya kita mendapatkan kebaikan. Nah, lalu tadi kisah nafsu kita atau hawa kita. Hawa kita ini, hawa nafsu kita itu beisian pulang kecenderungannya tadi telah kecenderungan nafsu nih. Itu ada beisian bermacam-macam sifat. Ada bermacam-macam sifat nang saling tarik-menarik. Jadi kadang-kadang kenapa maka menggawi ini, itu karena dorongan dari satu sifat. Sebagai contoh misalnya, kenapa maka sampai inya hendak membunuh, padahal tahu aja membunuh seseorang itu dosanya genal, itu di dunia aja sudah berbahaya, bisa ditangkap polisi, bisa dipenjara. Itu kenapa? Karena pada waktu itu nang sedang timbul sifat marah, ghadab. Lalu ketika ghadab itu nang sedang berkuasa, maka hilang sifat-sifat nang lain, lalu hawa nafsunya itu mengiringi ghadab nang ada di dalam dirinya tadi. Maka nampaklah perbuatan tadi seperti cancang-cancangnya pulang, sudah mati atau cancangnya kasasarikan tadi pantah. Itu misal benar aja tuh. Tetapi kadang-kadang kita pernah juga sarik kepada seseorang, tapi kan sampai kayak itu. Tetap bahkan ketika kita bertamuan, kita pura-pura baik, padahal di hati sarik bisa juga kalau terjadi. Kenapa maka sampai kita? Karena ada tuh di dalam hati kita, napakah sifat kita nang mendorong kita itu ada satu sifat daripada nafsu seperti tamak misalnya. Arti tamak itu kita mengharap sesuatu daripada orang itu amun aku sariki kayaknya kada diberinya. Ya kalau lah. Jadi lalu kenapa maka kita baik-baik padahal kita kada ketuju, cuma tahu inyanya bilangnya kita baik-baik nya memberi misalnya tuh, lalu kita baik-baik. Itu ngarnya napa nang menonjol waktu itu di dalam sifat kita utama. Kayaknya kayak itulah nang lain-lain. Kadang-kadang ini nang timbul, kadang-kadang ini lalu lain-lain. Nah, ujar ulama nang ahli tentang ilmu di dalam hati kita tentang urusan nafsu, urusan hati. Ada satu sifat sebenarnya nang kada kawa dikalahkan oleh nang lain, yaitu mahabbah. Ketika mahabbah nang menguasai hati, maka seluruh nang lain itu akan kalah. Cinta. Jadi cinta itu bagian daripada sifat nafsu, sifat hawa. Ngarannya cinta. Nah, cinta ini misal sarik tadi tuh, kita ini sarik benar. Ai cangkir hanyar tukaran pecah. Lalu sakalinya nang memajah siapa? Kakasih kita juga. Han walaluan anu tadi rasa bangkit sudah marah kita, tetapi ketika tahu nang mamacah itu adalah orang nang jauh lebih kita cintai daripada sekadar cangkir tadi. Bini hanyar dikawini, ini nangaran gugup membawa akan banyu, ujar ini kisah guru gugup pacah kalapasan. Maaf bener lah ulun lah, maaf bener lah, ada apa-apa yang ngai ngarannya gin barang pacah balah. Nya ditukar gasan dipacah gasan dibelah juga ujar han karena apa maka kada jakanya nang lain kada apalagi nang sudah sarik lawas engkad ditawakakannya belaluan asbab kalah. Godop tuh akan kalah dengan cinta, tamak kalah dengan cinta. Coba contoh kita menukar makanan lalu kita hendak memakan, tiba-tiba anak kesayangan kita datang, bah ja mintanya ulun lalun hendak badadas di jurung seorang marit, abah nak rancak aja sudah makan ikam ayo habis. Karena apa maka itu? Tama kalah dengan cinta. Apa aja kalah dengan cinta? Rasa jijik, ngarannya jijik, tahu jijik. Kenapa bahasa kita? Ririnyan. Itu kalah dengan cinta. Coba pian namun sayang lawan anak, mulai membesuhi bahira. Sampai pahabisannya inya bahira atau dihiga kita lagi makan, maka kan ada masalah lagi, bahkan dicium, biasa aja. Kenapa maka sampai kayak itu ibu-ibu dengan anaknya itu cinta? Lain mana anak kurang? Wah, ya belaluan. Kenapa? Karena kita kada cinta. Perhatikan ini nilai pelajaran ini penting benar sabujurannya. Penting benar. Kalau cinta sudah melekat guru rajin benar mau ulang-ulang itu tah. Tahi giginya rasa coklat. Kalau cinta sudah hidup banyak kucurnya rasa satrup ya guru.
Artinya sama udah menginang sama nang Tuhan. Ngaran cinta atau apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu Ummu Anas. Mamanya Sayyidina Anas ya Allah. Nabi taguring, lalu paloh Nabi ya kayak butiran mutiara hari panas. Di tengah musim panas di Mekah, di Madinah. Panasnya luar biasa. Nabi, paylulah. Lalu di tengah Nabi guring sampai mengaruh Nabi kita kedengaran suara dengkur Sayyidin perlahan. Lalu tiba-tiba Nabi takajud karena merasa ada nang menyentuh kulit Sayyidin. Sekalinya Ummu Anas tadi mamanya Sayyidina Anas itu sedang menghantai paloh Nabi nang titikan. Lalu asalnya dihantai aja cuma barak-barak tahayut lawan awak Nabi merasa Nabi lalu bangun. Ada apa wahai Ummu Sulaim? Anu wahai Rasulullah ulun menghantai paloh pian. Ini kabutol, ini butol minyak harum. Ulun campur paloh pian dengan minyak harum ulun. Dan kalah harumnya minyak harum ulun ini dengan paloh pian. Minyak harum ulun jadi beberapa kali lipat harumnya sesudah dimasuki oleh paloh pian. Itu memang dari satu sisi gambaran memang Nabi kita dasar harum bujuran. Tetapi pelajaran yang kita ambil kaya itulah kalau orang cinta paluhnya aja rasa harum. Yalah. Nengaran sudah laki seumuran ya. Ujar bibinian dah. Sudah terbiasa aja paluhnya bahkan ketika kadeda paluhnya itu rasa hawai. Padahal amun bagi orang lain. Ya macam-macam ada nang menyambat bau ajakan. Ada nang menyambat bau gadugan. Macam-macam. Ada bau sagar anau. Ya macam-macam menyambat dah. Gadugan itu kurungan sapi. Bau tarap sudahnya, ya, berarti tarap nyaman bang. Bau tarap ya, tambah sok nyaman tarap lah. Tapi yang sudah cinta kayak itu tadi. Nah, jadi paham sudah. Sifat nang paling kuat dari nafsu kita adalah cinta. Tinggal, nah ini aja, tinggal paling cinta kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hawa nafsu kita otomatis akan menjadikan Rasulullah itu sebagai nang ditujunya, nang dikehendakinya. Amun kita seorang mengarasi daripada kehendaknya nang biasa tadi daripada dunia sulit terlalu berat. Tinggal ini usaha kita itu kayak apa supaya inya pertama melirik barang lawan Rasulullah. Mengenal tunggal dikitan sampai tertarik sampai kadebak kijip lagi matanya mencangangi Rasulullah sampai terpesona lawan Rasulullah sampai jatuh cinta lawan Rasulullah sudah itu selesai permasalahan kita. Ketika dasar cinta kita kepada Rasulullah terus meningkat segala permasalahan selesai. Maksiat kita kau ampih kenapa? Karena maksiat ini bukan jalan kekasih kok. Beribadat kita modelnya kayak kadada muyak-muyaknya, kadada jenuh-jenuhnya. Kenapa? Karena ini adalah jalan kekasih. Harta kita kada pernah sayang, wani habis tadi kenapa? Asal karena aku mengorbankan di jalan kekasihku. Nyawa sekalipun gitu juga aku wani mati demi membela, demi berjalan di jalan kekasih. Nah itu bilangnya sudah masalah cinta ini kita bujurakan. Jadi napa kita nih maka kita berkisah Rasulullah nih sebanyak-banyak ya kan mudah-mudahan menyirit barang dahulu nih nafsu kita nih menyirit barang dahulu lawan Rasulullah mudah-mudahan terpesona mudah-mudahan jatuh cinta bujur kena bila sudah jatuh cinta selesailah permasalahan kita kan karena sebenarnya kita nih sudah ada bibitnya tuh sudah ada bahkan sudah bertunas cuma tinggal menyuburakan aja lagi menyiram memupuk disiram dipupuk ini aja sampai subur sesubur-suburnya. Ada orang bari itulah di zaman Nabi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya innamal khamr minuman keras wal maisir berjudi wal ansab mengundi anak panah sebagian daripada gawian orang jahil ya. Wal azlam kayak itu aja juga sama aja. Rijsum min amali syaitan itu adalah kekotoran daripada perbuatan syaitan fajtanibuh maka jauhilah.
Itu salah satu ayat yang secara terang-terangan mengharamkan minuman keras. Lah, jadi ketika ayat itu turun, padahal kebiasaan orang Arab barataan mulai jahiliyah sampai masuk Islam itu biasa minum minuman keras, biasa teler, karena memang kada diharamkan asalnya, bebas. Tetapi ketika ayat itu datang, lalu dipadahkan oleh Nabi, barataan ampihan. Kan nyamannya jadi ulun tuh, ulun kadang-kadang bepandir lawan orang wahine nih, nang kangangalihan memberantas narkoba. Nah. Bahari nyamannya Nabi kita. Nyamannya Nabi kita tah, nya iman, mahabbah lawan Nabi tadi tah. Minya sudah Nabi kada pernah meminum. Nah, lalu Nabi melarang pulang meminum barataan ampihan. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu lebih besar daripada kekuatan nafsu. Kecuali, nah ada kecualinya satu orang. Jadi ada saikung daripada sahabat nang memang sudah jaka orang wah ini napa yo ngaran yo ketagihan. Ketagihannya parah benar sudah. Kecanduan. Kada kawa maampi bilanya sudah melihat kada kawa lagi menahan. Andan tatangkap, mimbanya tatangkap lalu dihukum cambuk di hadapan Rasulullah. Dan kada sekali lebih daripada 3 kali. Karena lawas-lawas ada pulang dibawa orang ke hadapan Nabi ini, nah wahai Rasulullah, teler pulang, dicambuk pulang. Sampai akhirnya ada seseorang sahabat tu asam muyak, jangan melihat nih. Celakalah engkau. Wahai apa juga ikam menyar jarak, sudah berapa kali dibawa ke hadapan Rasulullah. Masih aja lagi minum-minuman keras. Lalu ujar Nabi lawan orang nang beucap itu tadi, sahabat nang beucap mencela nang pemabuk ini tadi. Jangan ya Nabi, jangan engkau cela saudaramu. Jangan engkau cela saudaramu. Jangan engkau tolong syaitan atasnya. Sesungguhnya, nah ini kata-kata Nabi. Sesungguhnya innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang di dalam hatinya itu sebenarnya ada cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah lalu berita ini sampai ke telinga orang itu tadi. Artinya tadi waktu ikam dicambuk tadi ada orang nang begerunum mencela ikam. Lalu Nabi mendengar, lalu ditagur Nabi, disariki Nabi orang itu tadi. Bahkan ujar Nabi jangan dicela, orang itu inya di hatinya tuh ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Orang itu mendengar itu langsung menangis saja. Nang siapa mabuk ini bujuran kah? Bujuran. Nabi memadahkan bahwa di hatiku ini ada cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Iya. Nah, ujar orang itu saksiakanlah. Ikam nang jadi saksi. Aku mulai saat ini bertobat daripada minum-minuman keras. Itu pelajarannya kayaknya. Kisah nafsu tadi tah, apalagi nafsu ini nang sudah terikat ketagihan bahasa kitanya tadi tah. Dengan sesuatu seperti minum-minuman keras, memang kada kawa dikalahkan. Dicambuk, berapa kali cambuk tetap tabulik pulang. Karena kisah nang tadi tak potong ulun mengisahkan nafsu tadi tah. Nafsu nang awal-awal diciptakan Allah tadi tah. Itu sesudah inya kada hakun tadi menghadap Allah, bepaling kada hakun ditakuni siapa aku, siapa ikam tadi, aku ikam. Itu kisahnya selanjutnya itu dibanam dimasukkan ke dalam api neraka selama 1000 tahun. Ujar Allah masukkan itu nafsu 1000 tahun ke dalam api neraka, maka dibakarlah dan dirasakan seluruh siksa yang ada di dalam neraka. Ketika sudah 1000 tahun disuruh Allah keluarkan, lalu kembali ditakuni Allah, ya nafsu man anta wa man ana, faqala ana anta. Itu hendak tahu karasnya nafsu itu kayak itu. Jadi kayak itulah nafsu kita. Makanya kita melihat aja berapa banyak orang yang dipanjara. Jaraklah. Kada jarak, bahkan nang apalagi nang sudah berkaitan dengan narkoba tadi tuh, buat tabulik pulang, bahkan ia nang meningkat kadang-kadang, maling gitu aja tuh, berapa kali ditangkap, hanya dikeluarkan, kadanya sampai jadi maling, jadi perampok. Kenapa maka kayak itu? Karena ini masalah nafsu nih, kada kawa dikakarasi, panjara kada kawa, cambuk kada kawa, apapun kada kawa. Makanya Nabi kita tadi itu sekadar pelaksanaan hukum Allah jadi pelajaran bagi orang yang lain. Tetapi Nabi, cara Nabi kita atau menyadarkan orang itu adalah dengan membangkitkan mahabbah yang ada di hatinya.
mengingat-ingatkan kembali bahwa di hatinya itu ada mahabbah sudah nang terarah kepada Allah dan Rasulullah, dan inilah nang hendak ditumbuhkan oleh Nabi. Dan ketika inya mendengar itu dari mulut Rasulullah, maka langsung tumbuhlah mahabbahnya itu, berkembanglah kepada Allah dan Rasulullah. Itulah nang mampu mencegah inya terulang kembali kepada minuman keras. Artinya kada pantas orang nang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tetapi jalannya malah jalan nang dimurkai Allah, jalan nang kada pernah dijalani Rasulullah, nang semakin jauh, maulah hijab, maulah dinding daripada Allah Rasulullah. Seharusnya kalau aku bujur cinta, aku hendak beparak lawan Nabi. Beparak lawan Nabi adalah tentunya mengiringi kelakuan Nabi. Dan jadi asal usul segala sesuatunya tuh di sini nih, dicinta ini nih, cinta lawan Nabi nih, tingkatkan terus dirasakan di mana lagi kurang kita. Bahkan yang tingkat terakhir tadi tuh diri kita. Karena kadang-kadang banyak yang masih tingkat rendah aja lagi kita, masalah mencari harta aja lagi yang penting. Tadi asal dapat, kada peduli melanggar hukum Allah, hukum Rasulullah, itu berarti kita lebih cinta kepada harta. Ada yang lebih cinta kepada bini, kepada laki, kepada anak, dan lain-lain. Jadi Rasulullah nomor sekian, ini nomor 2 aja tuh masih belum bujur, amun kada diulah jadi nomor 1. Ini tugas kita berataan, tugas kita berataan. Dan terus meningkatkan ini nang sampai bujur. Jadi caranya tadi ya, jaka kaya nafsu kita beisian mata tadi di atau kepala muha nih ditulihakan kepada Rasulullah nah, supaya mencangangi sampai jatuh cinta. Ini asal bujur aja kena terperhatikan mesti jatuh cinta. Ayo kadada kekurangannya makhluk paling mulia. Ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Sebaik-baik makhluk dari batinnya atau zahirnya, secara akhlak paling mulia manusia, secara fisik paling sempurna fisik. Nah, apalagi amun kada jatuh cinta sadang. Cuma kenapa maka kada jatuh cinta? Karena kita kada tercangangi, terperhatiakan nang lain, nang hinanya, nang dunia betehe. Tak banyak arah kasih itu mata kita tuh, kada tapi keingatan lawan Rasulullah. Jadi lalu kita jatuh cintalah lawan dunia. Jakanya tadi rajin-rajin menyirit lawan Rasulullah, satu mat lah kita karindangan lawan Rasulullah. Burak kajak karindangan, hanya mendengar ngarannya sudah karindangan, melihat tulisan ngarannya aja di surga kan gak itu tuh burak. Kisah semalam lah. Apalagi kita nang bakal ini manusia ini namanya kita, apalagi ini nabi kita pulang, nabi kita seorang. Di antara keprihatinan bahari lah di zaman Orde Baru, ini kan reformasi kalau sudah lah, bahari zaman Orde Baru, itu ada orang pengarannya jajak pendapat polling. Siapa idola remaja? Sekalinya Presiden Soeharto nomor 1, Nabi Muhammad nomor 2. Itu bahari pengudahan wayah ini, aturannya yang kita bulikakan supaya Nabi Muhammad nomor 1. Idola manusia. Kada tahu pang di reformasi ini kada tahu idola remaja wayah ini. Nang sangat kita khawatirkan boleh jadi menurun ranking Nabi kita ke berapa kah? Nomor 1. Siapakah? Bintang sinetron. Itu kena nang diulah idola tuh hanyar tokoh politik, tokoh olahraga. Nabi kita kan dapat nomor lagi, na'udzubillah. Boleh jadi tuh sebenarnya kayak itu tuh. Boleh jadi kayak itu lawan remaja gitu nah. Takune ikam siapa? Idola ikam wah ini. Ikam siapa idola? Dan ini nang tulus dari dalam hati mun dimontong barataan bisa menyambat Nabi Muhammad. Imbat untung perang Badar lah, artinya sudah bubar nih perang Badar. Nah, cuma mayat-mayat tuh masih berserakan lagi. Orang Islam aja 70 lebih nang gugur. Lalu ujar Nabi kita, ini Nabi kita ini baucap nih sebagai pelajaran aja gasan kita berataan, gasan sahabat itu dan diteruskan sampai ke kita nih pelajaran. Cari ipang jadi Nabi jaka bahasa kita nih lah, cari ipang. Salah seorang sahabat ngarannya Sa'ad, orang Ansar. Cari Sa'ad, kalau masih hidup ya kan kada tahu umpat babulik nih, kada tahu umpat babulik.
cari aja Nabi. Kalau masih hidup, amunnya masih hidup, pertama ujar Nabi, padahal kan aku kirim salam. Kemudian nang kedua, padahal kan aku betakon, kayak apa nang sedang ikam rasa akan saat ini. Kan ini Nabi ini hendak melajari kita sebenarnya. Nabi tahu benar sudah keadaan tahu. Jadi periksa kalau-kalau saat masih hidup. Kalau-kalau masih hidup, amunnya masih hidup, pertama sampaikan aku kirim salam. Kemudian nang kedua, takuni kayak apa keadaan atau perasaannya saat ini. Lalu ada seseorang ansar, ulun wahai Rasulullah mencari ikan. Nah, lalu ini nang bekisah, sahabatnya ini nang bekisah. Jadinya aku berjalanlah di tengah mayat-mayat nang bergelimpangan ini tadi. Mencari seseorang nang bangaran saat tadi daripada orang ansar. Nah, inya patoh, inya tahu. Lalu didapatinya saat itu tadi sudah taraba. Hibak luka di awaknya tuh kada kawa dihitung lagi, hibak darah. Kan cuma untung masih pinandu. Nya kayak itulah tadi kisah-kisah Quraisy itu nya dicancangnya orang dikasasarikan karena ini sebagai penebus balas dendam ngaranna di waktu kekalahan perang Badar. Nah, kan Sayyidina Hamzah itu sempat dibelah dada, dihambur isi parut sampai hati Nabi kita, apa hati Sayyidina Hamzah itu dikeluarkan dan diigut pulang oleh Hindun bin Utbah. Kasasarikannya tuh kayak itu. Jadi kada denang sampurnanya lagi awak sahabat-sahabat Nabi di anu itu. Cancang. Atau kalau dihitung lagi lukanya. Dan cuma ujar sahabat nang ini tadi nih, aku melihat masih ada napas. Itu aja lagi tanda kehidupan tuh, masih ada gerak sedikit di dada. Lalu aku tahu bahwa saat ini masih hidup. Lalu aku kiau, wahai saat, wahai saat, wahai saat. Tiga kali mengiau, kada ada namanya nyahuti. Urang sudah sakaratul maut. Lalu untuk nangka empat, wahai saat Rasulullah kirim salam, seakan-akannya kehidupan itu menjalar masuk kembali. Seawakannya kelihatan bergerak muda kayak mantuk mati jadi hidup. Lalu membuka mata. Nah, kayak ini kisah orang cinta nang anak ulun sani, kayak inilah orang cinta lawan Rasulullah. Lalu membuka matanya, lalu berucap, alaika wa alaihi salam. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, Rasulullah bertanya kepada engkau, apa yang engkau rasakan saat ini? Ujar Sa'ad, kan kau berpandir. Sekarang ini pada akan lawan Rasulullah, ujarku, aku sudah mencium bau surga lebih parak daripada Gunung Uhud. Sini Gunung Uhud, di sini rasa sesalah aku lawan Gunung Uhud lebih jauh surga liur paraknya sudah kerasa. Baunya sudah keciuman parak benar. Padahal kan itu nang kesampaian. Dan tambahan kan masih kau berpandir lagi tambahan. Padahal kan lawan kekawanan kita bukan orang Madinah asli, orang Ansar. Padahal kan pasan kau ini dari saat kepada saudara-saudaraku orang Ansar. Jangan biarkan kesakitan sekecil apapun menimpa Rasulullah selama jantung kita, nadi kita masih berdenyut. Dan lalu meninggallah saat. Dan ini sebagai contoh benar aja nih, contoh kayak apa sahabat itu cintanya lawan Nabi. Kada ada urusan apa-apa lagi, Nabi itu sampai luka sedikit jangan. Adapun kita kada apa-apa dicancang orang kada apa-apa. Karena itulah arti mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kada ada masalah tuh, masalah kita habis harta mati. Dan kayak itu contoh-contoh aja untuk mengingat-ingatkan kita nang kayak inilah seharusnya. Paling kada kita nih merasa jauhnya lagi aku, tetapi kita tahu sudah arah nang harus kita tuju minimal kayak itu. Jangan sampai kita ini salah, jalan kita jauh tetapi rasa bujur aja. Padahal jauh benar ini nang babaya, minimal kita tahu salah barang dulu lalu kita berusaha dan tahu penyebabnya. Napa penyebabnya? Yaitu hawa nafsu kita. Dan tahu cara mengatasinya kayak apa, berusaha tunggal di kita memaling hawa kita ini kepada kisah Rasulullah. Lalu daripada cinta kepada Rasulullah lah, cinta kepada Rasulullah itu adalah pohon. Cinta kepada Rasulullah adalah pohon. Buahnya itu adalah ittiba, adalah mutabah. Jadi ketika Allah menyebut fattabi'uni, ikutilah aku, itu sebenarnya Allah menyebut buah. Amun orang kada alim,
kada tahu kisah, makanya ditirunya lah Rasulullah secara zahir, tetapi bukan berdasarkan cinta, maka kada pernah mendapatkan apa-apa. Itu ngarnya cuma mutaba'ah suwariyah, artinya rupanya benar aja mengikuti, tetapi niatnya lain, isi hatinya lain, jalannya lain. Jadi boleh jadi orang kenapa maka menggawi kayak ini, aku hendak supaya dapat ini, supaya dapat ini. Kenapa maka bangun malam, supaya tak buka pintu rajaki. Gasan apa pintu rajaki, supaya macam-macam kehendakku tercapai. Adalah sahabat pautnya lawan Rasulullah, kada ada urusan. Itu ngarnya orang mencintai nafsu lebih daripada mencintai Rasulullah. Makanya nang datang dari Rasulullah pun digunakan untuk memuasakan nafsunya. Walaunya mengambil Quran, walaunya membaca salawat, walaunya menghafal Quran, walaunya sambiang duha saban hari, walau sambiang witir saban malam, puasa Senin Kamis. Tetapi ketika dasarnya bukan mahabbah, itu lain mutaba'ah, itu mutaba'ah, rupanya mutaba'ah, tapi bukan itu nang dimaksud mutaba'ah. Banyak nih karena dasarnya kadada pendidikan daripada guru nang bujur, nang murabi mursyid, nang membimbingnya kadada. Tetapi balain lawan kita nang dibimbing oleh guru kita nang murabi mursyid, mesti dasar mahabbah itu dijadikan awal daripada segala sesuatu. Tariqatuna tariqatul mahabbah, ujar guru kita. Hanyar bujur. Amunnya orang kada bujur, tadi seakan-akan datang kepada Nabi untuk mendapat keuntungan gesan pribadi, lalu dipakai gesan diri seorang aja. Model kita datang kepada orang nang beisian warung nang payo, lalu kita betakon mencatat resep, itu kita buka pulang warung kita, bahkan biar bangkrut-bangkrut di situ asal aku sugih. Ada ini kada, ini kita bahadam lawan Rasulullah, bukan hendak. Napa aja di diri kita, harta kita, tenaga kita, kita habis akan gesan memajukan agama Rasulullah, bukan untuk mencari keuntungan diri kita. Kan kayak itu tuh bilangnya sudah dasarnya mahabbah, bukan ulah majelis taklim, bukan hendak membesarkan namaku, mencari dunia, kada. Ini supaya ini bagian daripada kebesaran agamanya Rasulullah, bukan gesan aku. Kalau kita bola pesantren, gesan mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita ini nang kita lebih sayang kepada Rasulullah daripada kepada anak kita kayak apa, supaya anak kita ini kayaknya berjalan juga di belakang Rasulullah bersama-sama lawan kita. Bahkan inyalah kayaknya nang memberi syafaat kepada kita supaya kita tak kumpul di bawah panji-panji bendera Rasulullah. Amun dasarnya mahabbah kayak itu tak. Tetapi balayan amun dasarnya sudah dunia, nafsu nang kita cintai lebih belaluan ada tuh masuk nafsu tak. Ulah pesantren supaya aku terkenal jadi pimpinan pesantren, gajinya paling kenal pimpinan pesantren. Berapa gaji gurunya? Kaliakan aja, gesan aku seorangan saparo, gesan guru-gurunya saparo bagi berataan. Ada ini kan ada urusan berapa gaji, ada kisah gaji. Hanya ada duit seorang yang dipakai habis. Kada ada urusan, kenapa? Karena dasarnya mahabbah tadi, aku lebih sayang cinta kepada Rasulullah daripada hartaku. Aku lebih sayang kepada Rasulullah daripada awakku. Bini diarahkan ke situ, anak diarahkan ke situ. Engkau demaan sih, awas. Kenapa maka bawa awas? Karena kita lebih sayang kepada Rasulullah daripada lawan bini, lawan anak. Amunnya sayang lawan bini, lawan anak, tadi ayo terserah aja, biar amikam melanggar. Aku terutakan aja karena aku lebih sayang lawan ikam. Napa ikam hendak ayo? Kada kawa kayak itu, kada kawa. Kada bujur. Banyak lagi nih pelajarannya. Pertengahan 12 sudah. Belum tahu baca-baca lagi nih, hanya arti akan mulai. Belum tahu bulikin lagi. Masya Allah. Kayak apa kita menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas? Kayak apa kita menjadi ummatan wasata? Wah, ada lagi tak pembahasan-pembahasannya tak? Cuma kayaknya pulang insyaallah. Mudah-mudahan taufik hidayah inilah terus diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Dan yang penting benar ini niat kita ini dibujurakan Allah Ta'ala ini. Niat kita menuntut ilmu, niat kita beribadah, termasuk niat menyampaikan ilmu ini kada lain dalam rangka tadi mahabbah. Karena cinta kita lawan Allah, cinta kita lawan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli nabiyyin salli ala hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.